Oke guys. Oke guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Harry di Underwater Space, dan sekarang saya bersama Sarif, dive guide dari Sarif Dive and Cottage. Kebetulan dia hari ini ada di lokasi kerja, dan rencananya dia akan menjadi dive guide saya. Kira-kira apa aja yang bisa dikasih lihat dia ya. Sekarang Sarif siap-siap briefing. Beberapa ikan yang sering saya lihat di Sarijati ini, yaitu ini namanya versi Jepang Kasuri Haze. Ini sama Kasuri Haze. Kita ini si Mauri Haze. Oke, nama Jepang ya. Size nya lumayan besar, segini. Mauri Haze 15 cm ya. Besar ya, 5 cm atau bisa lebih juga. Oh. Kira-kira apa lagi rib yang spesial? Ada ini black speck, string goby, black speck, atau ini? Oh, ada kirincang ya. Kirincang. Guys, ini kirincang. Mudah-mudahan Sarif bisa dapat ini ya. Untuk di Sarijati arus di sini tidak ada. Jarak pandang mungkin 2 atau 5 meter. Paling dalam penyelaman 10 meter. 1 jam ya, Rip ya? 1 jam. Oke guys, itu tadi briefing. Kebetulan nama-nama ikannya hampir mayoritas di Sarif Dive Cottage adalah nama-nama Jepang. Untuk versi Indonesia juga ada, nanti saya akan tuliskan di bawah. Oke, siap Rip? Siap. Oke, enjoy dive ya. Tadi lumayan keruh, tapi Sarif berusaha dia mencari ikannya. Susah, keruh. Jarak kira-kira berapa meter tadi, Rup? 1,5. Ada berapa tadi dapatnya? 3 macam. Ada 3 macam ya, lumayan. Walaupun nggak sesuai dengan briefing, tapi karena memang jarak pandang keruh. Ya airnya yang keruh jadi ya. Tapi oke, lumayan dapat beberapa video. Oke, tetap ikuti terus video saya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, thank you. Terima kasih, Rip ya. Oke. Mantap, Rip. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye.